Ya, teman-teman, ricu ormas memang bukan kali pertama terjadi dan tak hanya dilakukan satu atau dua ormas saja. Salah satu kasus yang belum lama terjadi dan bahkan merenggut nyawa adalah bentrok antar ormas di Karawang, Jawa Barat pada Rabu pekan lalu. Saya sudah terhubung dengan Ibu Nayiroh, istri dari anggota ormas GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, yang tewas dalam bentrok di Karawang, dan juga dengan ketua GMBI-nya, Karawang, Asep Mulyana. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Nayiroh, Kang Asep. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ke Ibu Nayiroh dulu, turut berduka cita atas kehilangan yang Ibu dan keluarga alami, Ibu Nayiroh. Iya, Mbak. Ibu Nayiroh, saya ingin tahu, jadi Ibu apakah mengetahui apa saja biasanya kegiatan Bapak sejak bergabung di GMBI ini, Bu? Kegiatannya banyak sekali. Tapi setiap kali ada kegiatan itu dia punya cerita kalau mau ada kegiatan entah kemana-mananya. Tapi kemarin itu tidak cerita, langsung pulang dari luar, langsung bilang katanya mau ke Karawang tanggal 23 malam itu. Berpamitan sama saya dan anak-anak. Bapak itu di GMBI biasanya apa Ibu kegiatannya? Ibu Nayiroh bisa mendengar saya Bu? Iya, kegiatannya banyak sekali Mbak. Gimana ya? Ibu Nayiroh, masih bisa bercerita untuk Mata Najwa atau Ibu butuh waktu sebentar? Saya lagi sedih. Saya ke Pak Asep dulu sambil Ibu Nayiroh menenangkan diri. Sekali lagi terima kasih kesediaan Ibu untuk bercerita di Mata Najwa. Saya tahu pasti berat sekali rasanya harus bercerita peristiwa yang menimpa suami Ibu. Kang Asep, jadi suami dari Ibu Nayiroh almarhum ini anggota GMBI sejak kapan, Kang Asep? Kebetulan almarhum itu anggota GMBI Distrik Rembang, Wilayah Jawa Tengah, Mbak Nana. Dan tujuannya waktu itu datang ke Karawang, spesifik itu datang untuk apa? Ke Karawang itu kita kebetulan ada aksi damai, kebetulan Distrik Rembang itu Jawa Tengah, ikut aksi solidaritas untuk mengadakan aksi damai ke PT IKI yang berada di kawasan industri KIC. Dan pengeroyokan itu dilakukan di tengah-tengah aksi damai atau seperti apa? Jadi kebetulan kita aksi damai di kawasan KIC itu ada 4 anggota GMBI di Sikrembang yang mencari makan ke arah Karawang Kota. Terjadilah pengeroyokan 1 buah unit kendaraan mobil Brio dan 4 orang lainnya, Mbak Nana. Dan sudah diidentifikasi ini pengeroyokan dilakukan oleh ormas yang lain begitu ya? Betul Mbak Nana. Tapi ini pure murni pengeroyokan, aksi kita, aksi damai berada di kawasan KIC, persis depan PT IKI. Aksi damai itu ke PT IKI itu setahu saya karena memang ada kaitannya dengan limbah ya, jadi ada perebutan, semacam perebutan pengelolaan limbah di depan PT itu, seperti itu? Kita bukan merebut, kita meminta karena yang tadinya pemegang SPK-nya itu masyarakat sekitar, nah tiba-tiba diambil alih oleh pihak pengusaha lain, Mbak Nana. Seperti itu. Dan pengusaha lain itu akhirnya juga mengerahkan ormas, Kang Asep? Ya, sepertinya seperti itu. Jadi ini duel dalam tanda kutip antar ormas terkait
pengelolaan limbah, jadi terkait kepentingan ekonomi di satu perusahaan, begitu ya. Sering tidak GMB ini terlibat konflik-konflik seperti ini? Tidak juga, Mbak Nana. Kita tetap di jalur sosial kontrol di pemerintahan, BUMN dan swasta. Maksudnya apa itu sosial kontrol? Sosial kontrol dengan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 bahwa LSM itu tugasnya dan fungsinya setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pasal 28 kemerdekaan berdaulat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Oke, itu penjabaran undang-undangnya. Prakteknya sosial kontrol yang ormas Anda lakukan itu apa ya? Itu yang kami lakukan kemarin di tanggal 24 itu adalah salah satu sosial kontrol ketika masyarakat ada yang terjolimi, kita bergerak selaku lembaga swadaya masyarakat memberikan solidaritas kepada masyarakat lingkungan. Seperti itu, Mbak. Baik. Saya ingin kembali ke Ibu Nairoh. Apakah Ibu Nairoh sudah bisa berbicara lagi untuk dengan saya, Ibu? Iya, Mbak Nana. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu mau bercerita di Mata Najwa karena kami ingin tahu. Jadi, sepengetahuan Ibu, kapan Ibu kemudian mendengar informasi bahwa Bapak terlibat dalam peristiwa ini menjadi korban pengeroyokan, Ibu? Saya mendapat informasi itu tanggal 24 sore. Jam 5, itu posisinya saya dikasih tahu sama temannya, diperlihatkan videonya, suami saya terjungkur di jalan raya itu. Saya tidak mengira kalau sampai di jalan ini, karena waktu itu saya baru pulang ngantar anak ngaji. Itu Mbak. Waktu itu Bapak bilangnya ke Kerawang mau berkegiatan apa, Ibu? Waktu berpamitan sama saya, itu berpamitan sama saya aksi solidaritas gitu, Mbak. Jadi Bapak diminta datang ke Kerawang begitu, dari Rembang jauh-jauh ke Kerawang karena diminta datang gabung aksi solidaritas, begitu ya, Ibu? Ya, gitu, karena perwakilan. Oke, seberapa aktif Bapak di GMBI, Ibu? Seberapa sering ikut kegiatan? Ya bisa dibilang sering, Mbak. Setiap kali ada kegiatan, Bapak selalu ikut. Apa saja kegiatannya tuh, Bu, selain tadi misalnya diminta gabung aksi solidaritas? Kegiatannya banyak sekali. Ada santunan yatim piatu juga pernah. Pokoknya banyak sekali, Mbak. Kalau Bapak sebagai anggota GMBI juga sering dimintain tolong warga sekitar, Bu? Iya, kemarin juga dimintai warga sekitar masalah tower, Mbak. Masalah apa, Ibu? Tower. Tower, oke. Kemudian masalah-masalah apa lagi biasanya yang Bapak diminta ikut bantu warga? Masalah persengketaan tanah. Oh, kalau ada sengketa tanah, Bapak diminta ikut bantu gitu? Iya, kalau ada pengaduan dari masyarakat. Oke, baik. Selain GMBI, Bapak, kalau saya tidak salah, petani juga ya, Ibu? Ya, memang KTP-nya itu petani, tapi tidak punya ladang, Mbak. Kalau Ibu sendiri, apa Ibu bekerja? Saya sebagai honorer, Mbak. Guru honorer SD, Ibu? Iya, Mbak. Iya. Putra-putri ada berapa, Bu? Ada 2, laki-laki dan perempuan, Mbak. Usianya? Yang pertama usianya 6 tahun, dan yang kedua usianya 3 tahun, Mbak. 6 tahun dan 3 tahun, baik. Apa yang Ibu harapkan sekarang setelah peristiwa ini, Ibu? Saya harapkan pada Bapak Polda dan Bapak Polri menegakkan hukum, dan meringkus semua yang
sudah menzalimi suami saya sehingga masih sedih. Ya. Ibu meminta keadilan ditegakkan. Begitu ya, Ibu? Iya. Iya. Dan pesan saya, terima kasih ke Ketua Umum LSM GMBI, Bapak Fauzan Rahman, Sarjana Ekonomi beserta jajarannya. Dan terima kasih kepada Ketua Wilter Jawa Tengah, Bapak Tony Saifuddin Hidayat, beserta jajarannya. Terima kasih kepada Ketua Distrik Jawa Tengah, beserta jajarannya. Dan tidak lupa terima kasih kepada keluarga besar LSM GMBI se-Indonesia yang telah membantu kami. Semoga keluarga besar LSM GMBI semakin besar dan sukses. Ibu Noira, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Sekali lagi turut berduka atas kehilangan ibu dan keluarga. Iya, terima kasih. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Sama-sama, Mbak Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini.